Untung para wargi isuk na salia geus dagedandang. Sagem maksudna kari ini para wargi tapi cana atawa wanigung sabab ngadaguan si Bahyo nu jang direk nyampe. Karita salia diuk ditepas jeung Nyi Marti ngobrol bangun tenang naker. Kang salia kumaha maksudna Kang teh ayeuna narek diajar dagang anak lauk deui kitu? Kada si waspada Kang sabab ayeuna mah dagang teh artinya mah oh. Dagangan nama sabong bro mengalkin nasib jenili ke kawas bareto ayah nga bantu cek Nyi Marti mepelingan sangkan salah kina hati-hati dina usaha sababah hari tage para mitra diselobak kejadian usaha karena kita gagal baik kisah itik anak lauk nupayah tebubuguh akhirnya modal beak barang uluh usaha rugi nyamarak kan dia tebubuguh hari cicing gue mah sabuk kudu usaha atau dah. Mungkin maraban anak lauk, maupun anak yang pemajikan, yang usahakan anak lauk itu. Segala tikitu teh atuh teh aya deui salahna, lamun akang nyoba nyoba deui. Karena usaha anak lauk, saulahina mah teh kudu ngeluarkeun modal, kan geus janji jeung si Jamri. Rek ngan ngeceran naon teh? Rek ieu ngecerkeun anak lauk anu manehna. Ari duayana kula dangna teh kitu mah sangka teu make modal, tapi meunang bati kumaha baharti? Cek salia dari anak kerekop karena gelas cikopi regot minum. Iya kan tuh ya tuh keharti memang hade cara kita tekan tapi omat lah atau tuing sebelum saya lupa ge perhitungan aku dua ayah nante santan tuh cilaka komodoi ya masa saat ngedagangkeun barang batur namun tuh kayu teh bakal ketempuhan ulah bunga tuing kan doakeun we sing lancar sing babari payu sing gede batina sabab niat nage akang gerek usaha keur maraban anak jeung pamajikan ikhlas karena Allah lain hayang kapuji teh lain hayang meunang batin gede keuna lah meunang saeutik teh teu naon asal halal jeung mangfaat teh kitu teu kudu dipentari soal ngadoakeun makan kang tukuring geung didoakeun pisan tukuring urang jeung peuting teu boleh nandedak ka mana kawasa sangkan akang dipabari jalan nu halal pikeun maraban kula warga. Tapi kuring mah betegenan hate asa tingsar belak ti puguh rasa. Nah aya naon atuh teh Kang jeung jantung ratu bae Nyi Marti ngusap dadana. Nyenengan asa ti puguh rasa tadi lieur jeung sasebelakan. Tapi salia teu kapangaruhan tetep tenang jeung percaya kana kawasa. Ah teu kudu dipikiran mar biasa ari kitu mah da Kang ge sawaktu-waktu mah sok ngarasa kitu. Tapi tara aya naon asal buru-buru we istighfar sing eling ka Allah. Eka dedek urengnya nasib urang sama akun wae kan mana kawasa urang mah darma ngalakonan kudu sabar bari ikhtiar sebab urang teh kudu percaya karena ayana papasten hade jeung papasten goreng sebab percaya karena hal eta teh selesai jadi rukun iman tak itu apa cek salia para mitra sadaya nyarita kitu teu weleh kadinya losna para ngawur teu puguh unggal carita teu weleh aya tujuan nu hade atuh ari ngadenge kitu mah ngemplong hate Nyi Marti regreg jeung gede hate ku hari wang teuing siga tadi samemeh aya di dunya rita kurunyung lain datang goreng si Bahil mun haja nyampur nyimpunan janji tetela hade pisan siasatna rek teu ganiat goreng teh saos sepisan jalan setan kacidalesanna siga anu babari nyanan akal barang srong ka hareupeun imah oknomo undan. Harus siap Kang, cenah bari melon. Atuh jangan sok atuh kalebet heula ka dieu. Jawab salia bari melon. Mun dang ah, sok sagam video lah. Barang teh saya ge mah ngalah urang mios mun bengi ngene. Bili ka bujung panas onggo. Si Bahil mungin asup lantaran disayang dirareng sia tugasna. Nara duit bisa buru-buru dicopot di Cikarang. Ya mangga tuh rek kitu mah atuh saya ge Kang ge kade. Awak mun bari kalebet heula aduh, sakedap Kang ge. Salia asup ka jero imah teu kuring sibina geus biji deui. Tah nyaria kan nyarita ka Nyi Marti nu harita calohok beungeun. Mana lah ngagigit nya? Kang geus angkat ka leusing atos-atosnya Kang. Nyi Marti tetep ngarasa ngariwang di sisa lakina meunang kacilakaan. Lantaran hate awewe seukeut rasana bisa teu bisa dilalaborakeun. Nyataan duwe hati-hati madatangnya yang selamat. Jerut salia turun kaburuan dituturkeun ku panitip Nyi Marti. Hingga jantung ngadak-ngadak keratung para mitra kawas nuri tunggulan jung nantung terus ngalengka halaunan sigan hayang nuturkin kasalakina jeng ngajanteng dina teras hari si Bahil barang ngadenge ucap-ucapan salia jeng pamajikan ngadak-ngadak hatena nyeredet maksudna asare katohian
Eta tetapi buru-buru manehna nyarita keur ngabeberaha teh mun ngadak-ngadak maraf miris. Nya ceuk abdi bade wangsul ka Cibaru. Sagandeunan bade ka Balong serius ulah maham atawa pihariwang da mana naon ceuk. Mana jangan jeung Angka? Sanggeus karap ti berani duaan miang salia jeung si Bahil Aridit ngajungjung ka lembur waru. Sakumaha ceuk katerangan si Bahil teh? Sedengkeun Nyi Marti ngahileung sorangan bari nangtung dina teras hareup sanggeus salakina jauh pot ngomong sorang. Kunaon hate aing jadi lelenyapan kieu atuh balangsian kang salia bakal meunang kacilakaan. Tapi dari milih kana caritaan mah matak percaya. Teu matak cangcaya mah ieu hate mah teu beunang dipapalerkeun. Namangani pu kitu si Jamri teh, ceuk Nyi Marti bari melong ka jalan urut ngaliwatna salia jeung si Bahil. Tudah heula kaayaan Nyi Marti nu keur mikiran kaayaan hatena. Ayeuna urang tuturkeun salia jeung si Bahil duanana leuleumpang kalayan tenang. Muru kahiji jalan saterusna bakal ka lembur waru. Sanggeus kaluar ti lembur galumpit tok salia ngomong. Ari mana nih ditu nanti jangan cekat jalan dan tapi henteu. Mendengang kalangan kedua bumi gampilah. Wahai se milarian lagi. Nakutan ngawe upami janten jama gampil mugi-mugi bae sing agung batina. Sing lancar di icana sing manfaat artosna. Cuk si Bahil beuki pinter ngabohong. Jika-jika nirek nipu atau ngalajakin atau salia beki percaya kasih Bahil, itu boga pikiran rangkepan. Nyanun, pisana gitu mah jangan akan terbunga serta gede harapan. Moga-moga ya milik syaraya sing hasil dina usaha. Ya gitu kan, sing hasil sadayana. Jep jarum pedei sigan ubeak picaritain, tapi alilin pang mamah terus baik ngeruyo. Dua nana ngarasa gede harapan man beda tujuan. Ari si Bahil mah yang harup mah harapan teh bakal. Bakal menang duit gede tinggang kami, buruh na'a ngalanya wabatur sedengkin salia gede harapan kir usaha, sabam asa ayah mengabonalan. Akhirnya nulimpang tenepi ka sisi kebon awi, ka ayan dinya gesmiti carang jalma, mengaliwat beki langka jeng jauh ke lembur. Maklum di pagunungan lembur jeng lembur tepa angang, kehalangan kubu bulat atawa kebon-kebon awi mulega jeng hiung. Harita si Bahil mimiti ngatur tanaga, serta nyipta-nyipta nalan bakal di jalan pun tujuan merek nyuran salia titukang kutamang saterus merek dicekek muang ngabina sakuta karang anu sakira ngabijilkin getih bisi katangih larata. Mungkisina gampang ngajan bulu tahun meluntupan ayo komo dibongohan mua sakuma mua sakuma bangana. Rasatin bisia salia sakirin bisia bakal maut bakal mempagun malaka maut bakal mempagun sia dulu. Gerentas hati si Bahil bari leumpang radar di kenoran. Ngarana ngaraha aya pangiliunana. Sedengkeun salia tubuh garasa curiga jonggon leumpang kalayan tenang. Ari si Bahil ngaragamang kana cangkeng ngarampat tandang nunggus bisa yakin. Bisi tinggalin atawa murah sanes yakin ayana. Si Bahil ngagerentas deui dina hatena bari ngareret ku juru panon ka salia. Wah, mah hese juga nama. Sebelum awak calui jeung leutik. Sekali ngabulin tingkin di malam kau jawab nih. Duit satu umpuk bakal terima ku aing. Yang ku bisa dibagi mulai usaha jika nah yang penghargai laksana aing. Bukti napi jalanan ini pun gong asal daik we. Itu gerentas nyabari terus lumpang tinggal lidur. Si Bahil berkita-kita kirek ngabinya sata salia tapi dirinya macan wani perak. Lantaran asap kurang laluasa jen kurang tenang bisi ayah nukir ngala awi. Menihium kianya yang ngatakun jeng geuman gitu. Cik salia ngajak ngomong lantaran dimadakan hati na ngarasa keun. Mungan kang di dia masuk iya kang. Guan awi lega kang. Kauan saha guan awi kejam urang lembur iya waru atau samis. Guru kagang abi kikiran teram. Si Bahil tetap ngajawab kalayan sopan. Sok sana jan awi hati na magus bergetun hayang gura prak. Hayang gura prak mabinasa salia. Lamaran duit ni jalan gerkeneh gus koko lebatan dina kongkolak matan. Karewas iblis beki kerep ngojok-ngojok kasih Bahil sangkan buru-buru ngejalan ke niat jahat. Salila nyerang kebon awi, salia jeng si Bahil terus ngobrol. Sida nu uplak naker keur ngabeberah hate nu pating sareblak. Sedengkeun si Bahil jajantung ngaratu, leungeunna geus ngageter kawas muti sabar. Hayang geura deureun ngala nyawa salia meti pati jalma nu teu tuah ti dosa. Akhirnya kebon awi geus kasorang kabeh disambung ku kebon kare. Nyani dia pisah nu direncanakeun ku si Bahil.
lantaran di dieu mah leuwih jauh ka lembur arang lampa aya jalma nu lampreng. Si Bahil meni deg-degan hatena angin ratung tutunggulan terus leungeunan ngaragamang kana tamang dina cangkeng. Sorot panon robah jiga mata iblis nu lapar ku nyawa manusia. Parungan si Bahil bener-bener pika siumun kawan tugas kasarepan ku pangaruh setan siluman nu jahat jeung telengis. Jaman ieu moal nyahun ieu kana pagawean aing. Sigana di dieu pisan tempat muhade ikeun maragat ku nyawa si Salia. Rasakeun ku manusia Salia sagelinding nyawa sia bakal ngalayang dulu. Cek si Bahil bari dua kieu keula tetela sapi jempling daya jalma lian nu lampang. Muka dengi ukur sora manuk nu recet kana tangkal karet awor jeung sora daun-daun karet ku katebak angin. Aman sia di dieu mah. Kacida hadena aja tempat dieu. Gerentes hatena bari terus ngaluarkeun tamang nu meulit dina canteng. Serep sakirat geus aya dina leungeun katuhu, katungtung nu hiji deui dicekel ku leungeun kencang. Siap sadiangan karigurankeun kana beungeun Salia. Aduh. Kumaha ieu nya? Dina wae kitu. Tepik ah, tungguan waktu nu aya tepat itu. Sabeuki poe kebon awi teh jang, akang geus taun-taun tara ngaliwat ka dieu masih kana disadap atawa henteu itu jang. Aduh, kebon nek bon karet itu. Cek Salia ngareget ka si Bahil barang breh Salia meninggalnya. Sabab si Bahil geus robah palomang kareng jeung pikasieun. Mata burahai beureum meni molotot kuntu ka kerot kumis tiga carentang. Kebeg Salia mah kebeg satakar kebek mata kuruas sok nanya kada ngegetar. Ya, ngam jamri. Kunaon ieu kekeunaan tahu mah? Si Bahil teu nemalan kalah suri bari buntelu. Surina iblis kacida mata kuring mata ngaruwingkat bulu kuduk. Jelang si Bahil meluncat satu tangan Salia. Gerakan anak kapara bangun gugup. Lantaran tadi teh para mitra rekna bungohan Salia. Nang Salia kaduru ngarengek dari mana. Tubuh Salia meniru wasir dina kayaan gugup. Itu Salia ngegentak luncat katukan. Hei, nah ini dia mana itu? Nah ini dia wakil juga. Salia umur-umuran bari ngacungkeun leungeun. Panon ngelawan kasih Bahil nu keterot nahan amarah. Sabab niat nanti hasil ku sakali, sabab Salia lima. Setan ala sebentar ngebawa dosa ya. Dijai si aku di modar gua ini. Sabab si agis lupa ting dosa, si aku di kojor kulingan aing beru. Cik si Bahil dari murelem lengun meningan keper. Bakat ku nafsu uguh Salia bukiru wasin ku ngarti kana karep si Bahil. Manih naka kala sadar ya diri naka tipu kabobodok ku jalma Salia. Astagfirullahaladzim. Nah, maka nyarita itu jam. Nah, no, seakang dia tuh. Nah, maka jangan yang maihan ke akang segala. Eh, lain sian, ya lah, kami ngalin pae, sian pae. Tapi saya lagi aja, nuaya nyawa anu bakal pae. Tapi kami mau amikin gitu pae, lamun kami rek dipergasa ku jalan manu tepungur aturan anak. Dan dukun ya, kami bakal ngabela diri, bisa-bisa-bisa. Cik Salia hatena lelenya apa? Tapi usaha seterasa kuat tanaga, sangkan hatena tegera jeung sumerah diri ke Allah. Jangan saya senang. Aing terbutuh ke omongan oleh sekarang itu. Sudah pasrah ke aing nyawa siarat di pentah. Santa hulu siarat dibawa ku aing gaimah. Si Bahil benar-benar kalap sebab maksudnya dilaksana keburukan yang wantu Salia. Kali Salia itu ngomong dari para wargi lantaran kaya waktu ker ngobrol di naka ayam kitu mah. Kacida beritna manina kudu bisa nyelamatkan diri ulah benangku si Durjana. Harita si Bahil luncat beli para mitra ngeragam kata Allah. Salia tutup ingin nang-nang jat majauhan. Harita tetebega karep malawan sabab keuntutan. Hiji-hijina jalan bila tutup kabur tukun tahan balau. Untuk kabur siap unyuk, motar sia. Tapi ini perlu ngelamatkan diri, tanggu kabur dulu. Tetap Salia lintas pada kertanaga. Untung bisa lintas kajurusan lembur galumpi. Balik di kaurit tadi mempunang kena kabur si Bahil ngapu perempeng manuhan udang dari kutubar mata keruntai satu Salia. Salia itu urun-urun terus kabur ngagunakin tanaga ke ayah aja. Ketumpung kuat terus lintat pada merasa wajib pikun ngebola diri. Udah juga wadah kudatir dari lintat ke Salia kekeritan mengkapulin itu dan alam ngebola diri.
Manehna tulung-tulungan kurang tarik jeung aya euweuhanna. Kawang pilih tengah ke tengah kebongkar kumpul bahil. Kehulun lantaran butuh makalah keberitaan mentakuin. Ngetang tina jabatan ngerindikun kamanehna min ayam jatah. Yeh, ngomong kenyeritan sesanaan mesin dipalo kudu ngakuain gelo. Imahia narekan katalia tapi talia tengah gigi. Terus keberitaan lu tarik kerengati talior kabengi kamanamana. Kadapi dibantian ku angin pikun-pikun omongan talia penjau. Sangkan kabengi kujal masuk. Sujana gus kutu kerhanin Allah parangka. Talia kudu salamat nga bahaya kaku. Talika diharut awam kurlumpang duaan lalaki lingku saruar kalembur wari. Satu duaan bin talia kadi barangna dengan keterikan mentatuli duaan menipati ngarengga. Tidak. Salah ni kegelitan oi bahaya. Murang jujur. Ketimpang kolot nangka telah bah dari oku ini tadi kenalan. Membah bikin hutin ini diberikan matahari. Lurang hujur dibina ayah jaman yang butuh pintu lurang. Lurang saburkan indah. Ketbah jari dari perintah lintat menghilang cinta. Intah dia para mitra titik ini perintah manis yang gemilu lintat. Ek nyampirkan kami diberikan mengkatulun. Kegung pilihlah jis katempo ini lintatan dua angin yang diberikan mengkatulun penuh hujur nafis tumar ngantan. Api takilah buka harti. Ulah baru jengku inta tantu etagal mamid ulang-ulang kekudegal atalaku barang. Inda, kegel hari ulang-ulang begal ini sejanya nga begal setegal simut biar kadia. Sabab di ditung gembri ulang begal ini. Bargari merita dari lintak. Sabab mana nga apal kena kayaan garung pegati ini. Yang itu nga ga pegati sekaliannya urang raponan kurang keduaan. Oh bener, kalian singa jadi saja pun bakalan. Bahgari ngelugas bedong kutubuk inka dia menegus ngabar-ngabar bedong grek negat bega pikun dilingan talia. Kurin yang dipayang kebegatuh. Talia gegeruan mengkatulung kutuna baru terus lintas sata kertanaga. Hari tata kesan menegus nyukur bunyut bila hai burin tubuh sudah huwa kuhulu. Kalau ketela hari pun minggu ayam dia jalan. Rauh maning mengaku rauh. Pikun itu kaniat jahat. Tengah darinya tuntun taman menyaksikan di teka sama berat di patungiran Italia kena kekehayan rumah-rumah ke eka mungkin hasil hati narugi mungkin bah dari jenginta jadi percaya kan omongan Italia datang ke omongan si bahir kerok kalian menggerobot mentatulun Boleh bangga silaka di bibu kudega jawa tatung ke Italia namanya kede harapan pada jisim kedua jalanah melalui patung dikulukit kamanehna atik dibahiru menikah kerat mahan amarah marina git kekuatan amarah berkat lintat pulih kantan alang-alang aliran salia menah katulung yang keduaan tapi salia lintat dengan ayam mawa lengkah panjang dan banyak hantan ke pangeran hidrotua ngelang satya mandau niksa demade awas lagi taruh kuai jalil bah darinya tungkun bedoi tubuh salia buki atohin marina lintat tetap tanda yang katolak nonton tidak 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 akhirnya kalia selamat nanti kabah dari jen inta yang berubah dari menghadang tidak hiyo jen inta yang nanti bekerja dari ngadar-ngadar bedong nanti gue tidak hiyo lebih kuhulun dan urun hal mereka dari kukunyi kabah dari bodoh ya ngaco ya itu bisa lihat orang dulu sabah manina bangsa tidak terus kebatin kesana kepala dia. Hari ini tak jangan penghalangan dengan kita ini. Penghalangan rasakan dia. Ketik-ketik si bahir dan melotot penembah dari jen inta yang berdega. Negatan itu percayakan omongan anak penembah dari jen apalun kena dibegang dega sisi. Tengah timut malah hari tajanya kakak tu. Hehehe, tajan dengan si bahir. Hari ngalah sabun, nanti sebisa tabung jen sia di tempat dia. Namun sabar ngalah sebesar dia, ha? Adan dia kebegaan di negara Timur. Nanti gerain dengan Allah ya. Kebang si bahir ngarenya bakat kurulah. Adan pagawian manisnya kateguh tidak jari. Sekaligus kateguh ngarana dengan si bahir pia untuk kekerwat mahan amarah. Tapi manisnya tumah kucu tidak etok mentah. Nah, bisa bangsat. Ayin main si bahir pia. Tungguin pria di negara Timur. Ayin masih dumri. Ulan umur waru. Itu kokna dari itu asa-asa di mana bohongnya. Tidak mengingat kakak-kakak bahagia itu.
Naon sia bae? Nuhun sia ngabadotna. Mun dikira aing teh nyaho ka urang Garu. Ya aing teh beli dua kambing di Lembur Garu, aing apa kasa ngabeli urang dina. Di warung mau mangga jang ulah pindah kieu teh. Lima weni ngaran jamri. Kapili sia belama ka ciri bahat mah teh. Halos ka tukang teh bakal sia bae. Aing di Bangkol teh. Aing ngajakeun ngan sia geus sia minum teh ka umah teh ka tengah timur. Kuhasil mangian sia. Nasi ayah di bawah syukur siya. Tok siya. Aku asal wajib asyuk kanya bubuk siya laut tu siya dulu. Ketbah dari tegak kata omongan metak dinah itu depan dia. Asal itu umur serta jadinya otak tibah dia. Itu tibah dia omongan bah dari kedua jen surah gelap menang tak tengah kue ereng-ereng. Hingga itu matak ngajin hok bakat di kaget. Eh siya kena wanita yang ngomong hidup. Tiba-tiba dia jadi kami Rusia nak keluar tidak jari. Orang yang anaknya jadi hiji toko hari tadi. Tapi lo inka malu nyarika mana hajenunan juga anelan tak utik kusian itu ingin mengharukan tiba-tiba. Dapat di barat tidak jari lima ulun pila mengatak randa wani menghantar ke tiba-tiba. Ayo. Untung lo bang lain lo leta jadi lo kajatan siapa juga salah kecili. Terus malah hampurana mau guna siapa nak jangan dapat 25 pelembuga. Kalau saya juga kecil jadi daki aing. Berapa serahnya ke aing? Aing ke ngang aja ngang siya terpisang kalah. Jangan mau dipergasa ke siya bulan tukang dulu siya. Kewalian gila tiap di bawah dulu. Disitik inta mereka beri ngabar-ngabar betul. Tangan ngelotot ke si bahir. Tunggu si bahir ngelengat hati matang asa dihinati inta. Tapi rek mereka asa tetap dada mati kore asa mengtepan. Tidak ada kalinya tidur mati sebagus kali laki anak. Mereka nalas kurang ajar, bocar siap. Sebelum si Bahu Marajang ke Inka. Memang lain ngelingin katulis sahabat pun karena belum Inka. Tapi sedang Inka lintas katukan. Baru ngabekin bedoi matang kandang. Kandang ke sahabat tegak dua. Kedua jengkar. Ulinding si Bahu Marajang. Mereka nasihat dengan yang ngedingain bocar siap. Ima di tabahir, cerita kalau menghajatin yang nakah tibahir. Lihat marajang ke bedoh mana di alat tangkeng tibahir, tapi tibahir yang ukur ngaki lakin alat nak, bedoh nyabat angin. Barang yang titik, kamang dibuat babi pun ngantan penyur inta. Hampir kena non untung inta ngalalapin tirahnya, barang yang titik dah jamri ngerang dari ngagorowo. Tiba-tiba mengajin hak sehingga menurut terus muterkan kanan yang dipakai nadah pedang itu. Tiga kali kata dapin oleh Bah Jamri, Bah Jari. Karena terang-terang itu penuh untuk ngajus uyar, dengan rupa kanan tiba-tiba anak terus merajam kami-kadisa. Hari itu mana anak tuh ini ngalawan dia betul kalau menuntut kita. Tapi tujuh hati para mitra anemulia. Nambah hadari dan inta pedisi anak pun, karena mahal terus menangkan maratonan nyata maratonan tak tiba-tiba kata tiba-tiba tiba-tiba mengerang tiba-tiba sebab dia menangis merasa yakin yang musuhnya tiba-tiba tiba-tiba timut yang jadi burungan-burungan manang-manang seterusnya para mitra tiba-tiba taring berbiakan melawan musuhnya hari kata manangnya sanggup tamangnya. Beak kata depan ku bedoh tiba-tiba nyabut esok balapi punya sangkain itu harajan dari kewala sotoa ngakin-ngakin pada rupa pengadilkan hingga lidan dulu oke labah dari jen ilta lain dalma kosong boleh sering babi kina bisa ngaladunan tiba-tiba nyugus kato erat jago Thank you.
Kocap kini kalia, bahkan ini kini polis pilih tempat hati mengalah kabarnya. Melihat hati tulis di jantung lantaran justru pasti bahaya pasti, tapi saja batu itu majan lima atas maju. Mau apa itu untuk tidak ayah anim batur ni baris milinya? Atau wangah bejaan kapila warganya, tapi ayu nama benar-benar ngalah tarik berik hati nak, lantaran jalan ini dua antai yakin, ngabela kemana. Babuk punya langsung tarung melawan si Bahu. Alhamdulillah, dengan yawin dengan kain dek mihun, Gusti Maha Agung. Habis kepalan roti salamatkan di tangan kayungan ku anjir. Sekiran kesate salia bari terus umur-umuran. Panon melohokkan ku raja tarung salia kebukan yang terkelimpat kekurangan. Sabab hayang nyaho kena hidupan anak dan hayang nyaho kena kejadian kita terusnya. Toko napi sama hayang menuhinkin kan Gusti Limanan. Kalian ngajantan menangkung walaupun anikir pilih arah. Dari kejalan ranting di sisa waktu-waktu perlu mantuan kan duaan. Dan hari tak canwani maju sabab kumane najis ka ukur. Gembah jari jengi minta apa ngabisana selalu hirin manihanan. Atau para mitra. Kumane najis ka ukur malah mah. Jauh lebih pinter dan beda dengan gerakan anak bangun harampang jeng jagri. Untung main tak kebungin dua jaman pinter menko. Ya nama iya dua jaman aja bener-bener asyik lihat tengah aja aneangan begal. Namun jadi musuhnya jenis kubahir ini bukain dia lagi si Damri. Untung aja kena milik serta bisa kebungin jaman wadah hati. Seksalia tuwalah nupat kemuliaan mejiku pangabisan. Dan mejiku titulunya tapi ngajan kita salia boga maksud mereka bantu ikun merubuhkan si Bahir. Namun sakiran duaan kadesak sebab kumanih naka harti yang si Bahya tingkat pangarti melalui lukur jeng meranting. Sekali manca bah jari jeng inta kadesak bedengam nijit bet nyala awak si Bahya kaya lukun. Malah turut si Bahya ampir-ampiran kena kena tarang bah jari jeng inta. Kerok si Bahya ngagorowot mata kelimpur. Wadah si Bangsat. Kena abrut ngerajang ka inta kulingin katuhu. Kulingnya humatkin bedeng. Yuk karita pak. Ina karena pekerjaan hati mendingan cerit cinta ini langsung koper kelem pedungnya ngakleng kasih ke jalan. Aduh, kelingan bah. Ina kelem mundur kasih diri ngingkahan panarajan si Bahya ini dua kanuka duan. Nopo si tubah jari meninggalannya. Sabah diri dan silaka. Ngebetin pedung karena talang si Bahya. Lep si Bahya ngelok, plot pedung ngebet angin. Dalam jen situ si Bahya tengkat doi bari ngebet sotil. Dan pasuk ini katuhu kena ija burung bah jari. Hari tadi kadah kusiku bahsi Bahya murini para mitra bayi narik dampal sekuna. Tapi sekepi karibu rog masang kuda-kuda mataran singit melong tanah lingin bah jari menekel gede. Katakan dia Bahya ini nama belum siarik di babat dia kuai. Bah jari sesumar panon hirolong sama pasangan si Bahya. Gede ini karik nananingan sila. Si Bahya dipakai disingkahan. Malah setiap kain sajis na besat di na belesa trek nganer kena turi bahjari. Kedeng bos harita bahjari para mitra ikat nikah bedeng na ngabek kuku bahas bahasi Bahya yang tadi ngeplek eta bedeng tarik na kaliwat sakin nepi kena hiung bang baraan kekok kena kena di sisi Bahya karol getih na kaliwat. Waduh sampai ada dia si Bahya ngejeng hok silih mundur. Ngajar sih ya, bari ngareret sakilin karena dipisna tetela dewang serta getihna ngusir, karena sakit iya jeng pingsirin tapi kan ayam nyeri baal sen. Mbah dari ngabekin pedungnya kena bingung si Bahya. Lep, lor. Sabetan Mbah dari beberapa kali dipikir nanti si Bahya. Kekera si Bahya, kekera peran si Bahya, lelur air nama.
awak jadi pilak-pilak itu yang panoraga itu. Tapi bila ia mah kuda pidana lontar lantaran bukit di berlanjut mengikut para pemberi. Ini karena kenapa langkahkan sama bukit lo bakal luar bukit di baru yang itu. Bila kak, berusaha melawan tangki tapi ayin babatir dia keluar bukit. Ayin ayin lenis pun jembatan katewa. Tanganlah, ayin bani kalau dia kabur sehingga tanaga noel ini bakal lompat wajib. Itu cek pikir kubah di baru lah, kalau aku berkira nak sebab di sahabat berhina kubah jari. Sebaiknya hari katanya pang, kelengi kubah ini saat satu pang tadi ke perhubung lompat kata-kata nada, kenali rekan abitis ni budawang ketunan mikir lebih cukup. Ketan dia mondong kabur dia bahir. Kejari Allah pun perhubung muda di kubah ini. Malah ini kaya kecepungan mana yang milik muda di baru gogorowokan susu marah kasih bahir. Tapi si bahaya itu ngereret-reret akan sebab dia seintupan pikir ngelawan. Terus lompat balikat-balikat di kebun karet. Orang kadangnya empati berobat di selang tempatin peletok nahan-nahan lepuk muka rotong. Wahia, untuk kabur siapa bangsat, gua naran siapa ini. Ketinta balikulis mudah di sini dibanda. Mani-mani itu lompat nasi bahaya terkerus berdam jembar jari, pati berobat jembar. Hari-hari hari kata selohok bengong mengerti karena naun-naun kudumi pilampa. Lila-lila ngeras papau di sisi bahi lompat mengirili minggu air mengelak tanggul kamaneh naik mergasa. Keren diri-diri miringka. Sakilat beda pikiran jengki batang sisi sorangan melihat dengan muda di sisi bahi ngeras kejauh ini jengkau melunga. Mungkin ini muda gitu ya. Itu cek pikir nak kelebang ngahulang. Perempang lompat mikir film kabah jari jengki minta lompat kata kertanaga. Ayang itu batir menjus jauh. Mikuli udang ayah kira-kira setengah jam nak terus ini berepas di nubala. Bahas jauh jen ini kata hasil mudah musuh nak sebab betul mengetapi si bahil. Nara tayang sama panjang. Babari itu ngalirus nak hati. Kejabat itu masih kena katempol jiri nak ikuli buka di nubala. Serta katempol oyang. Tidak. Terus udang oi. Udah urun saya tunjuk misalnya udang mas. Ayo dulu udang. Bajar ibu berolokan yang resumangat kak Inka. Malahnya seorang yang dari kulit muda di Kibahir. Ibu Kibahir menilai lenyapan hatinya. Dan terang siung kubah jari jenis itu nasaraka di Kibodi. Karena jana ampir beak-beak napasnya hegah kesan mikir keluar awas. Ya kak Yaki, ayo bisa ribu alatan biasa tenaga. Bacarana sangkan tegak itu. Aduh Yaki penyeri ketika tidak kakaat kumah ayo. Ketibahi baru terus nahegak lompatnya tiba berhenti. Ayang nyelamat pun diri mengudah dekit-dekit kadangnya seorang itu gerobas kata mahtama. Minta ke gerobokan nahaja. Merah hari kata para mitra musuhnya jentir. Mungkin itu tangki lompat merada kaganggu mual kebatin juga pasar. Tapi tibahi itu malirakan itu semua remanis nama. Rada ribu selain ku jentir tapi-tapi nakarasa musuhnya. Bina kaya nuka tidak beritna si bahil ngareret katukang mutreh katempo kalayan jelas. Bah jari jen inta gus dekut pisan. Yang mana ngaramun sakidun tangki teres katukil. Waduh. Nah kadeku. Dekut sambil dua jen. Aduh. Kamu yang lombat aja. Si bahil ngabali cekak enta siang ngalincatan lombang. Kerempang lompat ngapain rata-rata ngarah gansang. Meskipun ibus kami rembat masing sama sangka menyebab gelintir kapa. Tapi saya artinya sabab bangun bahagia bahagia dari para mitra. Maka tidak sekutnya saya tidak bisa menempuh kami sekeru mengeru. Bahagia orang dia mengeru si baik om saya kepada gua yang jeluk tangguh tonggong siap benang lu. Kena menang-menang toreng kadangnya sisi bahagia. Menang ia mata kering tangan hati. Sabab bagang tulis si bahagia. Hari kata ngadak ngelak ratu mungkin para dua suku ngelapar rebu kilo. Ketan ya. Setelah berkibu kita di kumah aja. Ibahi yang tidak ngebeak harapan rendirin gula ini rara tereret balina hega. Bina kayaan titik keinginan itu kadangnya seorang sorak kayu di balina. Harapan si bahi yang ngampir beak ayam dengan kegeri di. Lari karang kakilah sehingga akal titik keinginan kayu balina malah nabi sasaran. Lakadalah ya balungan prajai. Perempuan si bahi lompat dari kalembah mengikut kulit mengotong-ngotong kurman. Sebab bah jari jen inka berpendukut. Menghanyakal waktu sampai di jengkerang.